Kehadiran Ramadan perlu dihormati umat Islam dengan tidak mencaci, menimbulkan kebencian dan bermusuh sesama sendiri. Pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah, tindakan seperti itu hanya merugikan rakyat dan negara. Pada bulan Ramadan ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga semua umat Islam, khususnya di Negeri Pahang, supaya kita semua sentiasa bersatu dan tidak mudah berpalah sama sendiri, supaya kita dapat tinggal dalam keadaan harmoni, bersatu dan bermuafakat. Seperti pepatah, belah air kerana berbentuknya, belah manusia kerana muafakatnya. Baginda bertitah demikian ketika majlis perasmian Masjid Sungai Koyan dan turut mencemar duli berbuka puasa bersama rakyat serta pengurniaan sumbangan kepada golongan yang memerlukan di Sungai Koyan, Kuala Lipis. Turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail.